kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini Rabu 12 Agustus 2020 diangkat dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Demikian firman Tuhan. Di tengah laut yang bergelora dan angin kencang, para murid Yesus tidak mempercayai Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi setelah Yesus masuk ke dalam perahu itu, angin kencang itu berhenti, dan mereka sampai ke tujuan. Dari sini kita melihat. Bahwa Yesus senantiasa menyertai orang percaya. Tindakan Yesus berjalan di atas air dan menghentikan laut yang bergelora, dan angin kencang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas semesta ini. Kita belajar bahwa Allah juga akan melindungi kita dalam setiap pergumulan. Dan rasa takut yang kita hadapi di dalam hidup ini, jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, kisah berjalan di atas air, tatkala hendak menjumpai para muridnya merupakan salah, salah satu cerita yang sangat menarik, dan peristiwa itu menjadi pengajaran yang sangat penting bagi kita. Sebagai pegangan atau topangan di dalam mengarungi gelora kehidupan yang sering dilanda angin kencang, badai, dan ombak besar yang datang bertubi-tubi atau silih berganti, kita mengakui berbagai masalah dan persoalan yang menerpa kehidupan kita di dunia ini. Kalau melihat kekuatan dan kemampuan dalam diri kita sendiri. Tentulah kita tak sanggup serta tak berdaya untuk menghadapinya. Mungkin saja tidak sedikit diantara kita yang sakit dan tertekan hati atau pikiran karena beragam masalah yang kita hadapi. Bahkan tidak jarang kita menjadi begitu cemas dan khawatir dalam hidup ini. Oleh karena terlalu memikirkannya, kita juga tidak lagi nyaman dan menikmati hidup ini. Padahal begitu berlimpah berkat dan kebaikan Tuhan yang disediakan bagi kita. Jemaat yang sungguh dikasih Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sungguh menyejukkan, meneguhkan, dan menghibur kita. Dalam menjalani kehidupan ini, seperti kepada para murid yang takut di saat berperahu di gelora lautan, demikian juga saat ini Tuhan Yesus menghampiri kita. Di saat keresahan dan ketakutan kita belum berakhir, termasuk karena pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, walau kita sudah berada di era baru. Dengan tatanan baru, kita masih takut dengan dampak wabah virus ini. Memang, secara ekonomi, sosial, dan lainnya, tentu masih belum pulih, bahkan mungkin masih membutuhkan lebih lama waktu dan lebih banyak dana, daya, atau energi yang dibutuhkan. Firman Tuhan Yesus menyapa kita pagi ini. Jangan takut di tengah pergumulan hidup. Alangkah terhiburnya hati kita, karena kita mengetahui bahwa di dalam segala situasi sulit, Allah yang berdaulat dan peduli pada setiap pergumulan kita. Untuk itu, perkenankanlah Ia memasuki bahtera kehidupanmu serta menahudaimu, bahkan menghantarkanmu sampai ke tujuan hidupmu. Dan engkau beroleh kedamaian serta ketenangan jiwa di sana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu pagi ini. Benar ya Tuhan ketika badai hidup terjadi di dalam hidup kami. Di mana kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan, kami merasakan sesungguhnya Engkau adalah pemberi ketenangan dan kedamaian, dan Engkau menguasai segala yang ada pada hidup kami, bahkan semesta ini. Ajarkan kami, Tuhan, untuk tidak takut, bahkan ketika badai pencobaan datang, kami tidak goyah, terutama pada saat-saat sekarang di mana pandemi yang terjadi di negara kami ini belum berhenti. Tapi melalui firmanmu sungguh luar biasa pagi ini. Engkau adalah nahuda kami yang dapat membawa kami ke tempat tujuan. Yaitu sukacita dan damai yang akan kami terima. Bapak di surga pada saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam pergumulan berat. Tuhanlah yang menghampiri mereka agar iman mereka tidak jatuh dan harapan mereka tetap selalu ada di dalam namamu. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami. Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amen.